Hewan secara umum, bisa disebut binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Hutan merupakan ekosistem yang kaya akan pepohonan hijau, juga vegetasi tumbuhan yang sangat banyak. Di dalam ekosistem hutan, berbagai hewan menggantungkan hidupnya. Di dalam ekosistem, terdapat siklus dan komponen-komponen makhluk hidup yang terdapat di dalamnya. Hubungan timbal balik dalam ekosistem ini diwujudkan dalam siklus rantai makanan. Seperti halnya tumbuhan dan manusia, hewan juga merupakan makhluk hidup yang perlu makan, bernapas, bergerak, tumbuh, dan perlu oksigen. Ada berjuta-juta jenis hewan yang menghuni alam ini. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Terima kasih telah menonton. Like dan subscribe channel ini, kawan.